Namaku Adi. Aku adalah anak nelayan yang tinggal di pinggiran pantai. Setiap hari diawali dengan semangat yang tinggi untuk menggapai sebuah mimpiku. Memang, ku hanya tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Tetapi, aku mempunyai semangat yang tinggi untuk menggapai cita-citaku dan membahagiakan kedua orang tuaku. Setiap pagi ditemani embun pagi dengan udara yang segar dan pemandangan laut yang indah. Sekolahku adalah inspirasiku. Bangunan sekolahku mempunyai banyak makna dan kerja keras serta semangat yang tinggi. Untuk membangun sebuah sekolah di tengah-tengah rumah nelayan, tepatnya di pinggir laut, yang dimana sekolahku juga sangat membantu untuk para anak nelayan yang ingin sekolah tapi tak mempunyai biaya. Sekolahku dan juga para guru serta kepala sekolah yang sangat baik dan juga ramah, yang dimana sekolah ini memberikan kami juga seragam sekolah yang gratis, sehingga kami anak nelayan sangat terbantu dengan adanya bangunan sekolah di tengah perumahan anak nelayan seperti kami. Terkadang aku berpikir kalau aku tidak bisa sesukses anak lainnya yang bisa bersekolah dengan fasilitas yang lengkap dan juga bangunan sekolah yang berbeda. Tetapi aku yakin, kesuksesan diraih dengan niat serta semangat yang tinggi, bagaimanapun kondisi sekolah aku. Tak lupa, aku melaksanakan ibadah sebagaimana aku adalah umat Muslim yang wajib melaksanakan ibadah solat. Melihat bangunan sekolahku, ku jadikan inspirasiku bahwa aku yakin bisa membangun mimpi dan cita dengan kerja keras dan dengan hasil keringat diri sendiri, seperti halnya membangun sekolah sederhana ini tetapi sangat bermanfaat bagi kami, anak nelayan yang sangat membutuhkan pendidikan.